Jadinya jika BBL meniru gaya sang ayah pakai sorban, Rizky Billar yang membuatnya takut tersaingi. Pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora tahun ini merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk pertama kalinya dengan kehadiran putra pertama mereka, Leslar Al-Fatih Billar. Tentu saja hal itu menjadi momen spesial bagi keluarga kecil tersebut. Ketiganya bahkan memakai baju lebaran kompak dengan warna senada, yaitu hijau muda. Tak hanya baju, bahkan BBL pun pakai sorban yang dikalungkan di lehernya selayaknya gaya sang ayah, Rizky Billar. Bahkan BBL juga meniru gaya foto profil Rizky Billar di Instagram. Minal Aidin Wal Faizin, ya semuanya, tulis Rizky Billar. Slet, terakhir ada yang mau coba nyengin foto profil Instagram papanya nih, tulis Rizky Billar lagi. Nampaknya Rizky Billar takut tersaingi oleh pesona putranya itu. Melihat keisengan kedua orang tua BBL yang mendadaninya seperti itu, membuat warganet gemas dan membanjiri kolom komentar. Masya Allah Ayang Fatih, gemas Abang L ikut muka bapaknya, Abang Fatih ganteng. Masya Allah Abang Fatih, you gemoy amat sih. Masya Allah Al-Fatih persis banget papanya. Masya Allah lucu sekali. Aduh Abang Fatih ganteng banget, tulis beberapa netizen dalam komentar tersebut. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami dan tim minta maaf.